Oke, saya akan membuat tutorial Fanny pada jago. Nah, ini rumahnya. Saya menggunakan assassin dan L Fanny itu harus retribution karena ya mungkin bagus. Oh, custom aja GG ya skinnya. Nah, Fanny pertama harus pakai bot dan kita akan pakai jungle, jadi kita harus upgrade jungle-nya supaya XP itu menambah. Nah, pertama-tama Fanny itu harus pakai buff. Kalau nggak ada buff, energinya boros. Berarti supaya dapat efek pasif. Nah, kita terus farming. Kata Adam Pusma, farming itu harus cepat biar sakit. Kalau udah sakit kan bawa ke dokter biar sembuh. Item pertama yang menggunakan Fanny itu Holy X atau item ini nih. Nah, yang merah memang seperti kampak. Kenapa? Biar lebih sakit. Kalau udah sakit, kalau dokter lah. Kata Adam tuh kita farming aja dulu sampai benar-benar udah sakit. Kalau udah sakit kan bawa dokter lagi. Nah, sini. Ini pasti mati, jauh belum. Kabur dia. Apa nggak kuat ya biar Fanny farming terus. Nah, item pertama jadi udah enak ini, mantap. Kalau wah, kalau kita sekarang ngebawa ini si M. Farming lagi. Nah,
ini monster jungle ini tuh bisa memperkaya hero nya tuh. Lihat aja di atas ada kembang boy. Supaya dia nambah. Yang kedua itu adalah Magic Blade. Supaya ada pertahanan. Ya enak kalau nyerang. Sekarang ambil monster jungle lagi, dia kaya. Kalau udah kaya, jangan sombong. Karena sombong itu tidak baik. Kita kalau kaya itu harus bersedekah. Supaya kekayaan kita itu gak akan selalu ibadah. Maaf ya, ini custom. Dan ini cuma main-main. Yang kita gunakan ini Deadly Blade. Ini menambah physical attack dan movement speed dan attack speed. Maaf salah. Supaya musuh dia dapat triple kill. Ambil buff lagi karena Van itu kalau nggak ada buff energi akan cepat habis. Lewatan. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me. Nah, item yang keempat kita gunakan.